Oke ya, jadi pemasangan kita hari ini satu rack the file RX588GB, ada 6 VGA sudah berjalan. Pertama yang belum subscribe, Ariblu Official, silahkan di subscribe dulu. Loncengnya semua dibunyikan. Nah kawan-kawan, inilah markas Ariblu Official. Nah ini tempat kita biasa, ini rig-rig yang ada di tempat kita, rig mining, idealnya sangat cocok untuk Ethereum nih. Nah seperti ini. Nah terus disinilah tempat kita ngerakit rig mining. Di sini tempat kita biasa ngerakit rig mining. Nah, di sini. Jadi ceritanya hari ini kita mau antar barang nih. Ada kawan kita yang baru mau mulai mining. Nah, kita lihat sini. Kita mau antar barang. Hari ini ada kawan kita yang mau mulai dengan mining 3 rig dia. Kita mau antar ke tempat dia, nanti juga kita videoin ya di tempat dia seperti apa pemasangannya, yang dibutuhkan listrik berapa. Seperti ini Sapphire, ini Red the File. Oke ya, nanti kita sambung lagi setelah sampai di tempat kawan kita yang mulai mining ini, kita akan videokan lagi. Oke guys, kita nih dalam perjalanan menuju ke tempat pemasangan rig mining. Ini kita baru sampai Pondok Indah. Iya. Ya, unit rig mining. Posisinya di Pondok Indah. Bundaran Pondok Indah tepatnya. Kita mau ke Mangga 2 ya, belakang Samsat. Ya. Arahnya ke Mangga 2, Jakarta Pusat. Agak macet sih. Padahal minggu PSBB-nya udah los kali. Wih, diapain itu orang? Digebukin anak kecil tuh, nakal sama bapaknya, kepecet, goyang-goyang bapaknya tuh, anaknya goyang-goyang aja lagi dipecetin juga. Enggak, kita lagi mau antar rig mining tapi kena lampu merah nih. Wih, ngeri. Wih, kada RT nih, kada RT. Oh iya, udah jangan dimatiin dulu, jalan dulu. Lampu merah di Jakarta. Kita jalan lagi ya. Kita udah dekat di tujuan nih guys, tinggal 3 menit lagi sampai ke tujuan. Kita lurus ya. Ya, lurus ya. Lurus, abis itu belok kiri. Belok kiri ke Jalan Hidup Baru, lalu belok kanan. Guys, kita udah nyampe di tujuan. Posisi sudah sampai di tujuan. Lagi parkir motor dulu, mobilnya dulu, diparkir dulu. Ini yang mau ambil kawan kita. Ambil kiri dikit. Nah, kita sudah siap nurunin barang. Pause dulu dong. Dia udah kacau sekarang. Naik semua. Bos, mau bikin konten dulu ya?
Foto atau video nih? Video bos. Jangan miring-miring. Buat YouTube. Ini kita istirahat dulu. Gila PGA lo. Ngopi-ngopi. Posit dong, di pause pak. Ngopi-ngopi. Oh, warteg cantik katanya. Nah, di warteg cantik. Iya, di warteg cantik. Oke. Udah sampai tujuan. Bayar dulu kalau mau gratis. Aduh. Tanggal 20 tagihannya. Nanti urutnya tanggal 20. Oh, ya udah tanggal bayar nih. Jangan diangkat. Oh, pelan-pelan. Satu-satu dulu aja ya. Enggak apa-apa, ntar bolak-balik aja. Om. Lihat situasinya dulu ya. Nah, di sini nih, Pak. Wis mantap dah. Oh, tiga. Tempatnya di sini. Ini susun dulu aja sini yuk. Sini. Ini tiga ringan. Iya. Ya, itu depan. Oh, instalasi listriknya lumayan, ada exhaust. Lumayan. Tadi sini ada roding, Pak. Hah? Roding. Bagi orden ya. Cakep deh. Bikin tiga rak dulu nih, tiga tingkat, capek bro tuh. Wow, satu dua tiga. Gue ngeliat lu jadi panas pe. Nah, ini udah kepasang satu ya. Pasang satu udah jalan. Oh iya, pakai sendal ini. Pakai sendal ini. RX 580 4 GB ini Saphir. Tapi nanti harus di sendalnya fix ini kalau mau naik. Enggak. Suhunya sedang. Jalan satu. Jalan dua. Yang tiga belum. Nanti yang tiga. Untuk sirkulasi udaranya di situ ada exhaust, di sini ada AC. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lagi jalan, semua jalan lama, ketiga, kedua, ketiga, ini yang punya no. Oke ya, jadi pemasangan kita hari ini satu rack depel RX 580 8 GB, ada 6 BGA sudah berjalan dengan mulus. Rack kedua Saphir RX 580 4 GB berjalan dengan mulus. Hari ketiga Saphir RX 580 4 GB juga berjalan dengan mulus. Dan untuk melihat hasilnya, nah ini sedang jalan rig 1 nih. Cepatannya 26,5 MAS. Dan ini statistik di nanocoolnya, rig 1, rig 2, rig 3,
Oke. Buat kawan-kawan yang mau menyusul nih silahkan ya. Jangan lupa subscribe Ari Blue Channel. Ari Blue Official, jangan lupa subscribe. 1, 2, 3. Tapi nanti kedepannya nih bakal banyak nih. Udah dipersiapkan ya, ya. Mas Ari ya? Udah disiapin. Udah ya? Yang ini nyoloknya masih ke belakang. Ya. Pelan-pelan kalau mudah ini. Masih nyolok ke belakang, yang ini buat nanti menyusul. Nah, ini menyusul ya Mas Ari ya. Jangan lupa subscribe. Nanti kita update terus video-video seperti ini. Ini juga suhunya juga bagus nih. Oh iya. Dia pasang AC. Oke. Sama ini. Untuk stabilisasi. Stabilizer suhu. Stabilisasi. PSBB apa kan? Stabilizer suhu. Oh iya iya. Subscribe. Apapun subscribe. Subscribe apa? Subscribe apa gimana? Subscribe. Oke guys. Kita menuju perjalanan pulang. Setelah menyelesaikan mission di daerah Pademangan Barat. Sekarang kita jalan pulang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Next time kita upload lagi video-video yang super mantap.